Kawan, masyarakat kami punya banyak kesenian daerah. Salah satunya adalah gondang lasuang. Biasanya dimainkan oleh ibu-ibu sebagai tanda syukur atas hasil panen yang melimpah. Lasuang adalah simbol dari lesung padi, yang berarti kemakmuran. Lesung yang dipukul akan menimbulkan irama yang harmoni, ditambah dengan gong atau botol ini. Teman, selain rasa syukur kepada sang pencipta, salah satu wujud rasa terima kasih kita kepadanya bisa dilakukan dengan berbagai macam cara loh. Misalnya saja, menjaga alam dan memanfaatkannya dengan tidak berlebihan. Sekarang, ayo ikut bergembira bersama kami. Yuk, sekarang saatnya kerbau kesayangan kami ini mandi. Tuh, lihat. Dia sepertinya sudah sangat kegatalan. Tidur-tiduran di tanah adalah caranya untuk mengusir rasa gatal di tubuhnya. Tenang, kerbau sayang. Sebentar lagi, gatalmu pasti hilang. Memandikan kerbau di pantai adalah kegiatan favorit kami. Sebab kami bisa sekalian bermain juga. Gosok-gosok tubuhnya dengan sabut kelapa ini. Sabut kelapa yang kasar bisa menghilangkan kutu-kutu yang menempel pada kulit kerbau. Ayo, gosok terus ya. Air laut yang asin juga dapat menghilangkan gatalnya loh. Nah, kamu sekarang sudah bersih. Saatnya kami yang mandi ya. Yeeha! Kawan, ayo. Siapa yang belum mandi? Paling asik mandi di pantai seperti ini loh. Jangan lupa, cintai alammu, jaga, dan lestarikan. Jangan buang sampah sembarangan ya. Lestari alam, lestari Indonesiaku. Salam bocah petualang.